Halo, nama gue Hendra. Nama panggilan gue Jason Stanley. Gue lahir di Jakarta tanggal 21 bulan 9 1981. Oh gitu. Iya, nama asli gue Hendra Pendi. Nama gue punya nama julukan gue Jason Stanley. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Johadi. Nama julukan Joplo Abang Kasel, tempat tanggal lahir 27 Agustus 1977 di Bogor. Sekarang domisili di Jakarta. Ini apa? Kerjaan saya ya sehari-hari hanya serabutan. Hanya sebagai tukang pengantar gas dan air mineral dari pintu ke pintu untuk menawarkan jasa gitu lah ya. Nah, ya gitu aja. Motivasi saya ingin ikut ini kali aja terpilih untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan lewat usaha ini. Semoga apa? Untuk meraih cita-cita dengan usaha apa adanya. Sekian dan terima kasih, segitu aja ya. Salam. Halo, nama gue Hendra Fendi. Nama julukan gue Jason Stanley. Gue lahir di Jakarta tanggal 21 bulan 9 1981. Pekerjaan gue saat ini adalah wira swasta. Motivasi gue ikut andil dalam iklan ini ya mencoba menambah pengalaman baru ya di dunia entertainment. Kali aja gue bisa jadi orang yang berguna buat semua masyarakat di Indonesia ini. Oke, okay, ya. Halo, gue perkenalkan, gue Job 8 Kaso. Walaupun gue bego, tapi gue punya teman namanya Stanley. Ngakunya MC. Kalau bangun tidur, pagi-pagi tidurnya gak pernah mandi. Tiap pagi bukannya mandi, malah duduk di depan TV. Nonton TV, acara yang basi, tidur lagi. Kelamaan dia nonton TV, perutnya lapar, mohon izin sebentar untuk keluar cari makanan. Makan nasi ulam di ujung pengkolan. Tapi setelah makan ke perut kenyang, dia pulang, nasi ulam belum bayar, terpaksa ngutang. Inilah dia namanya Stanley. Oke. Okay. Lu, Jo. Sini dong. Nggak bisa. Gua hanya di sini, better masa ke kamera, tongek. Oke, perkenalkan nama gue Joplo Abang Kasel, asli dari Tenjo. Gue ini punya teman namanya Stanley, ngakunya MC. Bangun memang pagi-pagi, rutinitas sehari-hari. Bukannya belah malah mandi, malah duduk di depan TV. Nonton TV acara yang pasti, dimatikan TV, TV lagi. Dan akhirnya dia perut keroncongan, lapar, mohon izin sebentar untuk keluar cari makanan. Makan nasi ulam di pengkolan. Setelah makan dia perut kenyang, akhirnya dia pulang perlahan-lahan. Nasi ulam belum bayar, terpaksa dia ngutang. Ini orangnya, ada depan gua, Stanley MC yang basi. Oke. Okay. You should be basi? Iya. Hah? Oke. Okay. Lu katain gua basi? Iya. Muka lu kayak gua katain pecundang. Oke. Okay. Siap. Lu siapa diri lu? Hah? Lihat diri lu. Iya. Sudah bener belum? Apa? Buat lu lebih hebat daripada lu. Oh, saya. Nih Stanley gak punya MC, dia lebih hebat. Tapi dia kenapa perutnya ke depan? Karena dia doyan makan. Habis makan perut kekenyangan, dia ketiduran, kepulsan. Dan setelah itu, dia mimpi basah. Lihat kasur pada basah, dia jadi gelisah. Akhir dia coli sehari 3 kali di kamar mandi. Inilah si Stanley, MC basi. Oh, ya. Sorry. Gua gak pernah coli di kamar mandi. Okay. Lu gak salah paham. Okay. Ini bukan ini cuma acara bete, bukan ngajak ribut. Okay. Dia ngajak biasa, santai aja. Oke, okay. Inilah sudah. Acara ini sudah cuma semua bercandaan belaka, tidak ada ribut-ributan, cuma celah-celahan, hanya bercandaan. Yeah. Gue Jo Pelapon Gasol, dan ini, selamat malam dan sukses selalu. Dan ingat, buat Jo. Dan ingat, jangan pernah ada kekerasan. Ini kita, hanya walaupun satu tapi perbedaan, enggak perbedaan ya kan? Ya, oke, okay. Mantap.